Anak Medan dua kawan, modal pergaulan boydo mengeluau. Kampungan jauh di mato, gunung sansai baku liliang. Takkan ajo kawan kawan lamo, sangke basuri yang sulia. Kertoyono nengami mato janjimu, ambro jaga ku nuruti angan-anganmu. Sakabehane wis tak turuti, tapi malah belanjani. Aku bahagia hidup sejahtera di katulistiwa. Alam berseri-seri bunga beraneka, maligai rama-rama bertajuk cahaya jingga surya di cakrawala. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fitri di sini, dan kali ini aku ditemenin sama Raga di Empat di sini. Yes, ini banjir penyanyi bakal kita reaksiin kali ini. Benar-benar banjir banget. Ini benar-benar berasa banget Indonesia. Yes, yes, ada medley beberapa lagu dari berarti Sumatera Utara. Utara. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Jawa. Terus Indonesia. Indonesia secara nasional ya. Dan penyanyinya juga banyak, banyak banget. Siapa aja sih yang ada? Ya aku ingat itu ada Rara sama Hari nyanyi lagu Anak Medan. Terus ada Selfie dan Dr. Iqbal nyanyi Kampung nan jauh di mato. Abis itu ada Wulan, Gunawan dan juga Meli nyanyi Kertonyono medot janji. Abis itu ada Mawar Jong dan juga Waode. Waode dan juga Rara sama Meli juga nyanyi lagu Jabrut Katulistiwa. Wih, banyak nih banjir nih, banjir penyanyi-penyanyi hebat Indonesia nih. Langsung aja lah kita tonton ini ya, gimana ini semua artis ini nyanyi lagu-lagu yang medley-medley. Betul sekali ya. Tapi buat kalian semua, tangannya subrek. Subrek channel ini, langsung aja kita lihat penampilan para artisnya medley. Sudah si Gabe terus ngelawak, enggak jelas kayak gitu. Sisa apa ini? Tinggal di sini sama orang tuanya. Oh iya, ngeri di Sunda. Jadi udah di bridging-bridging musiknya musik lagu Anak Medan, tapi kok intinya Sunda ya ini ya. Ngomongnya dari cuplikan film ya. Cuplikan film betul. Asik. Oh, Rara langsung ambil pecah suaranya. Pecahnya itu enak, bagus. Keren banget dan berasa banget orang-orang Sumatera Utara gitu ya. Powernya, powernya. Hari juga di sini powernya oke banget. I love it. Sekarang Hari yang pecahnya. Oh, ya. Iya. Asik. Melayu tetap dimasukin ya. Karena gantian nih Hari yang ambil harmoninya. Ya, betul. Soalnya enak ustrak-strak. Iya. Asik. Ini Hari suara dua gak sih? Iya betul. Dari perantauan. Iya betul. Iya. Betul. Tapi masih enak. Masih enak. Masuk lanjut. Sisi sedikit ya berarti. Iya. Happy nih. Oh, happy suaranya. Aduh, tinggi banget. Oh. Tinggi banget, sumpah.
Tapi tinggi banget gitu, sumpah. Tapi dia gitu ya. Yeah. Gitu. Tinggi banget tapi nice, enggak masalah sih selama dia bisa menjangkau nadanya, enggak masalah. Betul. Oh, Iqbal. Improve. Raja improve ya. Asik. Iqbal ini kubilang raja improve karena improve dia tuh unik aneh gitu ya. Ya. Lain dari yang lain. Improve ya. Tinggi juga ya. Tuh. Asik. Improve-nya enak kan? Iya. Kalian dengar kan improvnya Iqbal? Sekana ya kampung. Tinggi dia langsung. Harusnya induk ayara. Induk ayara. Dia ambil tesuk gitu. Iya. Yeah. Emang ngebelokinnya tuh enak banget gitu ya kan. Asik. Harmoninya enak tumpang. Harmoninya enak banget, harmoninya dan enak banget. Di sini mereka pinter banget ya, apa namanya? Meskipun nadanya apa kerendahan ketinggian gitu istilahnya, tapi mereka mengharmonikannya itu enak banget. Iya. Kan kalau nadanya susah ketemu ya. Iya. Jadi Iqbal yang tinggi, Cepinya rendah. Mm-hmm. Cepinya ngambil yang tinggi, Iqbal ngambil yang rendah gitu. Meli. Asik. Lenggoknya, lenggoknya agak Jawa ya. Iya, betul banget. Dan di sini suaranya yang tebel banget ya. Bulan. Gunawan. Asik banget ya, asik. Tadi agak-agak ada miss sedikit ya, sih ya gitu. Pas Gunawan ambil tinggi kayaknya mereka agak bingung gitu sedikit sih. Bingung partnya gitu ya. Iya, kita juga agak bingung nih partnya yang mana. Tapi aman sih, nggak kelihatan rusak banget juga sih gitu. Tapi ketahuan aja sedikit. Iya. Ah, Maja jadi Kang Saro. Kenapa tuh? Data Videse. Oh. Musiknya tuh aja ini kan. Iya. Sumpah ini enak banget ya, sumpah ini ya. Iya. Oh. Wow. Gue berasa Indonesia banget ini sumpah. Sumpah ini gue berasa kayak nonton Alfiret. Ah, iya benar-benar. Iya kan? Yang 17-an tuh bikin sesuatu. Ya. Musiknya tuh kekinian tapi sentuhan Indonesia tuh kental banget gitu ya. Kan akhirnya banget kan ini. Indonesia. One, we are one. Oh, wow deh. Sang juara dua kita. Betul. Oh, juara dua di Malaysia big ya. Stage, big stage Malaysia. Ya, suaranya powerful. Betul. Indah banget. Mawar aja.
Ini Mawar de Jong sini aku awal Jong, nonton de Jong. Mawar de Mawar de Jong. Jong, Mawar de Jong sini. Mawar Eva de Jong. Mawar Eva. Sumpah ya. Dari awal dia nyanyi dulu banget itu aku langsung gila ini cewek cantik, tinggi, dan suaranya unik. Suaranya ya. Unik, bagus banget. Aku enggak tahu kalau dia pemain sinetron. Aku tahu penyanyi. Taunya penyanyi, aku tahu dia nyanyi. Ih gila ini aset banget gue bilang gitu. Bentar, cantik. Dan aku ngelihat dia perkembangan nyanyinya makin keren sekarang. Dan dia udah berani untuk nyanyi live gitu loh. Dan dia selalu nyanyi di acara-acara yang high class. Nah, itu dia. Aduh, asik. Enak kan? Suara-suara. Iya. Omeli bener-benernya loh. Iya. Gak nyangka kok kalau ada Lara Mel langsung di tengah gitu, yeah, keren tuh dari mananya gitu. Suara teman-teman kayaknya. Iya, kayaknya ada semua nih ya. Bersih banget sih. Oh, mereka di atas. Pecahnya bersih banget, yes, sih, gak ada yang false. Yes. Iya kan, pecahnya clear banget, gak ada yang false, clear, beneran. Clear. Beneran kan, gak ada yang false kan pecahnya? Gila lu, musikalitasnya bagus banget. Oke. Gila, gila sih aku bilangin ini. Dari awal anak Medan, habis itu kampung Nan Jauh di Mato, Kertoyono Mendut Janji, terus Zamrud Katulistiwa, semuanya tuh pecah sih gue bilangin. Pas semuanya. Dan aku sukanya apa coba? Di sini benar-benar enggak kolot gitu kan ya sih. Perpaduan musiknya yang luar biasa, aransemennya keren banget, bikin anak muda ini makin cinta dengan apa namanya? Budaya lagu-lagu Indonesia. Betul. Dan aku suka banget sini yang tadi setiap kali pepecahan suaranya clear banget. Enggak ada yang false. Semua. Ini aku yakin banget mereka latihan paling lama juga ya, satu hari lah istilahnya gitu ya kan. Tapi ini keren banget. Keren sih gua bilang ini. Keren. Kita lanjut lagi lah, masih ada. Masih ada. Masih ada Avan, Ebi. Avan, Ebi sama Ben Gigi. Ya, itu ada penasaran banget. Ini Gunawan sama Ben Gigi. Itu, ada Magic Five nyanyi lagu Oh Cinta. Oh, kita lanjutin pokoknya ya. Langsung aja subscribe channel ini. Loncengnya nyalain sama share ke semua sosial media. Kan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.